warnanya saya paling suka. Ini bisa lihat. Ciri khas merpati kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Palur Channel, Tutorial Channel yang mengulas tentang merpati. Ya, kali ini saya mau ngajakin teman-teman. Jadi kebetulan saya kan punya merpati kupu-kupu, teman-teman. Jadi merpati kupu-kupu ini punya saya adalah spesial banget. Jadi saya kemarin dulu itu punya banyak, lumayan lah. Jadi ada 10 ekoran, sekarang tinggal satu pasang sama satu pejantan ya. Dan satu pasang ini warnanya adalah spesial banget teman-teman. Itu adalah blorok ya. Mungkin teman-teman ini ada pecinta blorok-blorok di sini ya. Jadi supaya teman-teman melihat merpatinya juga. Tapi kebetulan tadi pagi itu merpatinya lepas teman-teman ya. Jadi sayang banget, dan saya cari-cari ternyata belum ada. Lah kebetulan siang ini saya udah nemu, ternyata dia sembunyi di bawah kandang, di atas kandang ini teman-teman ya. Di kandang warna hitam ini di bawah. Nah, kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman seperti apa merpatinya, satu pasang merpati, lalu harganya berapa, speknya seperti apa, supaya teman-teman, misalkan teman-teman pecinta merpati ya, tahu seperti apa merpati kupu-kupu. Oke, okay? Kita langsung aja teman-teman ambil dulu merpatinya ya, ikutin saya ya. Jadi posisinya merpatinya ada di situ teman-teman. Kandangnya ini adalah kandang yang kosong punya merpati kupu-kupunya ya. Jadi ini adalah kandangnya. Nah sekarang kita mau ambil dulu merpati kupu-kupunya. Dia ada di sini, coba bisa dilihat di atas ya. Di atas ini. Ya, itu dia. Coba di zoom sedikit ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, tuh merpatinya seperti itu. Jadi dia dua ekor tuh. Nah, warnanya adalah warna spesial yang paling saya suka. Warnanya adalah blorok hitam, atau biasa kalau misalkan di merpati ya warnanya tiger. Kita ambil dulu teman-teman ya. Kita coba ambil. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, okay. Mantap. Ini yang betina. Oke, okay, ini yang betina teman-teman ya. Terus kita coba ambil yang jantan juga ya. Jadi ini betinanya, terus ini jantannya. Nah, oke, okay, kita ambil dulu. Sip, dua ekor. Kita bisa lihat nih. Coba dilihatin dulu seperti ini. Mantap. Yuk kita review dulu baru kita jodohin lagi ya. Oke teman-teman, jadi merpatinya udah dapat ya dari tangan. Dan ini yang betina. Betina ini dia lebih cenderung blorok-nya banget. Kalau yang jantan dia hanya peletik-peletik aja. Oke, kita review betinanya dulu teman-teman ya, karena saya paling suka warnanya betinanya. Tapi kalau bodinya saya suka yang ini. Kita taruh dulu. Jadi kita taruh di mana ya, di sini aja. Oke, ini ada merpati piye. Oke, okay. Nih kita review betina dulu teman-teman ya. Jadi betinanya ini adalah kupu-kupu juga, dan kebetulan warnanya saya paling suka. Ini bisa lihat. Ciri khas merpati kupu-kupu itu kalau diginiin dia ekornya mekrok seperti kipas ya. Nah ini warnanya kayak blaster dan saya suka banget ya. Nih kalian bisa lihat, oke okay, kan? Nah ini betinanya ini. Saya paling suka warnanya di sayapnya. Nah, jadi belang-belang. Oke. Okay. Dan ini kalau misalkan teman-teman suka warna floral sih, ini recommended sekali ya. Tapi ini kebetulan belum punya anaknya saya. Jadi masih induk aja, nanti belum berproduksi. Ya. Kebetulan kemarin gagal produk teman-teman. Jadi saya udah jodohin ini berapa minggu ya? Mungkin sekitar 2 minggu lah. Sekitar 2 minggu. Baru saya dapat nelor, tapi ternyata gagal tentunya, tapi gagal. Kita bisa lihat nih, yang betina. Nah, kita taruh dulu di kandangnya ya. Kita taruh dulu di kandangnya bawah sini. Oke. Okay. Terus kita ambil yang jantannya. Jantannya ini, tentu bisa lihat nih. Coba dilihat dulu. Nah, nih jantannya. Ya lumayan bagus warnanya. Ini kalau misalkan teman-teman tahu merpati blondinet ya, warnanya mungkin stylenya kayak gini, kayak gini lah. Tapi ini dia ala-ala endemik ya, jadi kayak gini. Ini coba dilihat merpatinya yang hitam. Ush, berantem. Nah ini teman-teman bisa lihat. Sip, mantap. Nah kita, woi gila. Yuk kita ambil. Kita ambil. Nah ini dia merpatinya teman-teman ya. Jadi ini merpati udah berapa tahun ya, kalau nggak salah di kandang saya itu mulai 2016. Jadi ini udah umurnya sekitar 4 tahun di kandang saya. Dan kebetulan ini yang paling tua.
yang lainnya sudah sold out alias laku dijual. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini saya suka dari jambulnya juga teman-teman. Ini mungkin kamar saya ini termasuk kupu-kupu ya, jadi mungkin di daerah Jember teman-teman mengenalnya adalah keter ya, keter barong atau seperti itulah ya. Jadi karena dia bentuk apa namanya jambulnya ini dia lebar gitu ya, lebar seperti apa ya, kayak lebar lah. Hanya kalau kupu-kupu dia yang di daerah Sidoarjo dan dekat situlah Krian gitu-gitu, dia jambulnya kecil. Ini teman-teman bisa lihat juga ekornya, oh lagi brodol tengah teman-teman ya, jadi kayak gini ekornya. Nah, coba lihat, biasanya pegang kayak gini dia bakalan mekrok. Oh ternyata nggak seberapa. Oke, tapi warnanya nih teman-teman, sayapnya juga mantep, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Ya teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lihat yang satu. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah biasanya merpati endemik itu cenderung warnanya adalah warna merah matanya teman-teman ya. Jadi warnanya warna mata Jawa. Terus cucuk ya, atau paruhnya kucilik atau kecil ya, jadi seperti ini memprit istilahnya. Begitupun Jawa Solo juga seperti ini teman-teman ya, memprit kecil kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat warna matanya merah. Nah ini ada ciri khas dari merpati endemik ya, seperti itu. So teman-teman kita jodohin lagi, betelan ini habis lepas kita masukin lagi ke kandang sama cewekannya ya. Masukin ke sini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat dia pasti bakalan pekur. Teman-teman coba lihat pekurnya seperti apa gagahnya. Nah oke, kita masuk sini ya. Oh itu mantap betinanya respon teman-teman ya. Oke kita lihat udah jodoh teman-teman, tinggal kita nunggu nelornya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Masih rezeki ya teman-teman, masih rezeki merpati kita bisa ditangkap. Jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini ya. Jadi masih rezeki ya, alhamdulillah merpatinya ketangkap dan nggak jauh-jauh. Karena memang merpati jenis kupu-kupu ini cenderung memang punya insting homing yang kuat. Cuman dia nggak punya speed seperti merpati pos kalau misalkan dia dilepas gitu ya. Tapi kalau misalkan dia buat apa namanya ngawang-ngawangan, dia ini lebih bagus daripada merpati-merpati jenis biasa lah ya, merpati rumahan seperti itu ya. Jadi dia ini terbangnya tinggi dan cukup lama ya, seperti itu. Oke, jadi sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Next kita coba bakalan update seperti apa kalau misalkan merpati endemik kupu-kupu warna bloro ini punya anak ya. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Follow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.